Kau lah. Apa tu? Apa masalahnya? Tak apa, saya panggil mana yang berkenaan dulu. Bisnes. Apa benda yang masalahnya dia buat berniaga? Aku tak suka dia pegang duit banyak-banyak. Kenapa kau tak suka dia pegang duit banyak-banyak? Dia ni buat apa pun jadi. Kalau bagulah macam tu, tu masalah kau masalah apa? Aku tak nak. Aku nak tengok dia jatuh. Kau siapa? Kau perempuan ni kenal kau tak? Kenal. Kenal. Nak tengok dia jatuh je lah. Ya. Dah jatuh dah? Kan dah jatuh dah? Dah jatuh dah? Dah jatuh ke belum? Dah. Dah jatuh dah, boleh balik lah. Dah selesai dah kerja kau? Ha? Belum. Belum. Lagi nak bagi apa lagi? Nak bagi apa lagi? Nak bagi apa lagi? Ha, bagi tahu lah nak bagi apa lagi. Dia mati tu ke? Nak bagi dia mati, mati lambat lagi. Kalau mati ni lambat lagi ni. Susah nak mati dia ni. Itu je sebab dia. Sebab tak nak tengok dia berjaya je. Kau cakap betul-betul aku sebabkan kayu ni kan? Tanah. Ha? Kau nak sebabkan kayu ke? Tanah. Habis tu, kau sebenarnya nak apa ni? Ha? Eh, kau nak apa ni? Kau nak apa? Kau jangan menyamar ni. Kau jadi macam nenek-nenek kat depan aku ni. Kau jangan menyamar ni. Kau siapa sebenarnya? Eh, kau siapa sebenarnya? Aku orang suruh Hamidamu. Ha? Aku orang suruh Hamidamu. Megamu? Medamu. Apa benda tu? Medamu? Megamu apa benda ni? Orang suruhan dia untuk apa? Dia buat bisnes dengan Medamu dulu. Lepas tu, apa masalahnya? Medamu nak buat dia sampai bila-bila. Habis tu, apa... Apa kena-mengena pula masa tu dengan ni pula? Ha, kenapa tak kau sihir je madam tu? Dia lah yang suruh. Siapa suruh? Hai, aku dah cakap tadi madam. Eh, takkan dia suruh tak logik kan ni? Ya. Kenapa nak suruh pula? Sebab dia kata, jangan bagi dia buat bisnes apa pun. Kalau tak buat bisnes dengan dia, dia takkan boleh buat bisnes apa pun. Ya, yeah, ya. Yeah. Masing-masing ada bisnes ni, buat masing-masingnya bisnes lah. Madam pun tak berhati. Patutnya berjaya dengan bisnes dia. Tolong dia. Bukan buat bisnes lain. Aduh. 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 Habis kalau dah tak boleh nak buat macam mana, tak sesuai lah tu. Dah tak sesuai lah nak buat macam mana. Kau main sebut-sebut nama orang ni tak boleh ni, bahaya ni. Ya ke? Ya. Betul ke? Ya. Tapi kenapa kau macam nenek-nenek ni? Aku dah tua, Abang. Dah tua dah? Siapa tuan kau? Ya ke kau ni? Kau main sebut-sebut ni bahaya kau ni. Ya ke? Ha? Hei! Lari pula. Kau jangan lari. Aku tikam kau nanti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mana keturunan yang jaga perempuan ni? Hadirkan diri. Yang jaga keturunan perempuan ini, hadirkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalah ni? Keturunan ni nak apa? Aduh, tak ada buat apa lagi dah. Aduh dah ni. Aku dah letih dah. Dah letih dah. Kau jaga dia ke? Ha? Kau jaga dia ke apa? Kamu yang menjaga dia ke? Bukan. Habis tu kamu kat sini nak buat apa? Aku tumpang je. Kenapa kau nak tumpang dia?
Perempuan nak buat apa? Anak aku tak nak. Siapa? Anak aku tak nak. Anak kau tak nak? Mana kau boleh tumpang-tumpang badan orang lain? Kalau anak kau tak nak, kau tak boleh masuk badan orang lain? Anak aku yang bagi kat dia. Anak kau bagi kat dia, dia terima lah? Tak, dia tak nak. Dia tak nak? Aduh. Habis tu macam mana kau tumpang badan dia kalau dia tak nak? Tahu anak aku bagi macam mana, entah. Anak kau siapa? Perempuan ni kenal ke? Ha? Syukri. Syukri pula. Syukri apa? Syukri Hashim? Bukanlah. Ha. Anak akulah tu. Anak kau Syukri. Dia tak nak? Tak nak. Apa hubungan Syukri dengan perempuan ni? Anak saudara dia. Oh, iya, anak saudara sampai ke mak saudara dia. Betul kau ni. Lagi? Apa je tugas kau? Apa je tugas kau? Apa je tugas kau? Harta aku semua tak selesai lagi. Harta siapa? Harta aku. Harta siapa? Harta aku. Kenapa dengan harta kau? Si Zuki dah ambil. Tapi dia tak bagi dekat adik-beradik dia. Aduh. Belum masa lagi lah kau nak bagi. Aduh, dah lama dah abang ni meninggal. Lepas tu dah tak faraid je, tak lepas lagi nak macam mana? Dia kan ada faraid. Seorang dia je. Siapa seorang? Si Syukri tu lah. Harta abang dia tak bagi. Harta abang dia tak bagi? Kesian dekat anak-anak dia. Kau tak bertemu dengan yang lain-lain ke? Ha? Kau tak bertemu yang lain-lain? Ada bertemu dengan keturunan dia tak? Ada. Ada tak? Ada. Ada bertemu dengan tadi nama yang kau sebut tu tak ada? Ada. Mana kata kau satu je lah dalam badan dia? Ha? Habis kau petik nama sana, kau petik nama sini, apa semua nak buat apa? Ha? Kau cakap dengan aku betul-betul. Aku sebat dengan kayu ni, kang. Ha? Kau tak ada dua, tak ada tiga pun. Kau seekor je dalam badan ni. Kau duduk kat perut tu je. Aduh, sakit. Kau sebenarnya siapa sebenarnya? Aduh. Sebenarnya kau siapa? Sebenarnya kau siapa? Aku tak ada siapa-siapa. Ha? Habis kau duduk kat badan perempuan ni nak buat apa? Kau duduk kat badan ni nak buat apa? Kau duduk kat badan ni nak buat apa? Kau nak sebut dah banyak nama, kau salah orang ni. Kau duduk badan ni sebab apa? Kau duduk kat badan ni sebab apa? Ha? Kau duduk kat badan ni sebab apa? Biar dia nampak buruk. Biar nampak buruk. Kau pun dah memang buruk dah. Kau nak buat pergi dia nampak buruk buat apa? Ha? Kau cantik ke? Cantik? Cantik? Cantik sangat? Sekarang ni nak macam mana ni? Tak nak cerita banyak lah kan kau ni. Kau jadi macam-macam nama kau sebut ni. Aku sebut betul-betul dah. Sebut betul apa pun? Apa benda yang kau sebut betul? Sekejap Syukri, sekejap ni, sekejap macam-macam dah kau ni. Ha? Siapa? Opah meninggal. Dia penjaga je ni. Bongak dia je. Dia main nak selamatkan diri. Ha? Kau nak jaga dia ke? Tak nak. Tak nak, ikut aku je lah. Boleh? Ikut aku je lah. Kau nak jaga dia tak? Tak nak? Habis suami dia kata semalam nenek masuk lah, opah masuk lah, minta harta balik lah, bergaduh anak-beranak lah. Ha? Apa masalahnya? Masalahnya kau melaga-lagakan orang je ni. Aku tak lagakan orang. Tak lagakan orang? Habis semua kau petik nama anak-beranak dia, habis semua kau petik nak buat apa? Supaya semua tak boleh berkumpul nak buang kau? Ha? Ha, kau jangan nak adui-adui kat sini. Apa yang kau buat kat perut dia tu nak buat apa? Dekat perut dia tu kau nak buat apa? Aku nak bagi dia buncit lah. Nak bagi buncit nak buat apa? Kenapa nak bagi dia buncit? Kenapa nak bagi dia buncit?
Kenapa nak bagi dia bujit? Mengajuk pula dah. Bukan mengajuk, aku pun ada angin juga. Kau ingat kau seorang je ada angin? Ayah, aku mengajuk pula. Aku pun ada angin, bukan kau seorang je ada angin. Ha. Nak buat apa perut dia tu? Nak buat apa kat perut dia? Aku nak tumpang. Tumpang? Ha? Kalau tumpang orang tak duduk kat perut, bodoh. Kau ni jin apa kalau tumpang duduk kat perut? Mana ada jin duduk kat perut nak tumpang? Ha? Aku ikut arahan je. Arahan siapa? Arahan lagi. Arahan siapa? Arahan siapa? Madam. Hei, mana kau main belasah jadi? Dia pun pernah kerja sama dengan tu ke? Nama yang sebut tu ke? Hai, apa benda lah. Lepas tu nak macam mana ni? Ha? Abi aku nak buat macam mana dengan kau? Dia kata jangan lepaskan dia. Oh, tak boleh lah nak dengar cakap dia pasal apa. Kau kena dengar cakap aku sekarang ni. Ha? Ha? Dia satu je bang. Dia ubah-ubah je sebenarnya. Dia bagi kita perasaan dengan tak perasaan je. Itu permainan dia. Ah, ha? Banyak ke kat kau? Banyak ke kau seko je? Kau berubah-ubah je. Kau nak bagi aku leka, nak bagi apa suami dia apa leka. Dah, aku nak sebat perut kau ni. Boleh? Sebat je lah. Apa nak tunggu apa lagi? Ha? Ya, belum pukul lagi dah adui. Kau cepat sangat adui. Belum pukul lagi, apa kau adui pula? Aku tahu, aku nak dekat dah. Belum ada dekat, aku jauh ni. Pasal tu kalau jadi jin, jangan jadi tua. Ambil balik kat perut dia tu, tak payah nak pergi kembung-kembung lah macam tu. Aduh, sakit. Belum kena lagi. Apa salah sakit pula? Sakit. Apa salah sakit? Sakit. Aku belum sebat lagi kau dah sakit. Kau biar betul kau ni. Sakit. Ha? Sakit. Belum, kayu tak sampai lagi. Sakit dah kan? Kan? Dah. Ha, dah nampak dah. Dah dekat kan? Sebelum dia sampai kat perut kau, baik kau ambil sekarang. Cepat. Ambil balik kat perut tu. Kau apa benda ni? Kau buat apa nak kat perut ni? Nak buat apa? Ambil balik. Ambil balik. Sakit. 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 Kena tak lagi? Sakit je lebih. Sakitlah. Cepat. Buang. Sakit. Aku yang tolong buang kan? Ha? Kejap lah. Ha, kejap lah. Yelah. Maaf lah. Dah tua, lupa. Tak. Ya. Sakit lah orang tua. Yelah, dah tua lah. Tak, apa nak buat macam mana dah tua? Aduh. Tolak semua ikut kemaluan. Sekejap lagi pergi buang air besar ke apa benda. Cepat! Aduh. Mana macam kau tahu? Apa dia? Aku tahulah aku tok bomoh. Banyak aku berat kat sini. Ya. Kena ambil baliklah. Kenapalah jin yang last-last ni pula jadi macam ni yang tua-tua pula. Patut tua-tua ni pun masa datang awal-awal tadi. Apa yang kau buat tu? Apa yang kau turun sampai ke kaki? Aku suruh buang kat kemaluan je. Kalau ke kaki sampai bila nak turun sampai ke bawah? Engkau dah tua. Aku bagi kau lubang yang paling dekat je. Kau sampai ke kaki dah kenapa? Buang ikut kemaluan je. Okey. Aduh. Time ni pula kau nak baik pula sampai ke kaki pula. Ha, time ni nak mengada pula. Kalau nak buang kat kaki tu pukul berapa nak settle ni? Mau 3 hari kat sini? Aduh. Semangat sikit. Kan kena bunuh ni kan? Nak kena bunuh ke? Aku dah tua. Aku sebab warga emas aku tak ada bunuh. Tahu tak apa. Tahulah aku tak bunuhlah warga emas tapi janganlah buat orang macam ni. Aduh. Ya nak bagi muka dia buruk orang nak berniaga pun tak boleh kau lebih-lebih pula. Kau bagi muka dia macam orang tua lah. Bagi perut dia kembung lah. Jadi nak buat kerja apa pun jadi penat lah. Aku nak dia tidur je. Siapa?
Kalau kau nak dia tidur, kau kena bagi tengkuk dia besar. Jadi macam bantal. Terus dia baring. Bila tengkuk dah besar... Aku dah letak dah kat tengkuk dia. Dah letak kat tengkuk dia? Kat tengkuk pun letak juga? Tapi tak nampak besar macam bantal pun. Buat tengkuk tu jadi besar macam bantal. Nanti senang dia tidur. Penat aku ni. Habis nak macam mana? Dah tua-tua pun buat perangai macam ni. Buang betul-betul nenek. Sebelum saya jadi atuk sekejap lagi, hilang kepala nenek. Boleh? Boleh, bagus. Tak apa, pelan-pelan pun tak apa. Saya perhati dia pasal sini. Berapa lama dah ni kena sihir ni? Kena sini berapa lama dah? Berapa lama dah? Aduh, complicated. This is very complicated. Dah buang dah. Ha? Dah buang dah. Apa dia? Dah buang. Dah buang. Nanti ada lagi tu. Cakap betul-betul, ada lagi tak ada? Aku pergi depan, kalau ada aku bunuh. Ada lagi tak? Buat sampai habis. Senang sangat pula macam tu je kau buang. Kedudut dah berapa lama dah. Slow motion. Slow motion lah dah tua. Hoi, ini kalau aku sebat ni sekarang. Aduh. Aku memandangkan dah tua je ni. Aku pun tak sampai hati juga. Tapi itulah. Kau ni ada tuan menjaga kau ni. Kau ni bertuan ni. Ada tuan yang jaga ni. Semangat. Semangatlah ni. Ya, semangat. Aku bagi tahu, takut kau lupa. Semangat. Semangatlah ni. Aduh. Dapat yang tua macam ni lah jadi. Macam motorbot rosak. Kalau yang muda, cepat sikit. Kalau yang tua tu. Aduh. Macam motorbot rosak macam ni. Aduh. Kayu tak sampai lagi dah sakit. Ya. Masalah kayu aku tak sampai lagi. Dah sampai tadi. Dah sampai dah? Kau dah rasa sampai? Makrifat. Aku tahu dah sakit ni macam mana. Dah tahu. Okay. Oh, dia pakai makrifat. Aku tak baca apa lagi dah sampai. Aku lagi terror dari kamu. Ya. Nampak terror dia. Nampak. Kau memang terror. Nampak terror dia. Tadi tuan aku suruh cucuk sini. Cucuk kat mana? Cucuk situ. Nak buat apa cucuk kat situ? Cucuk sini. Ya ini. Dia suka main cucuk-cucuk. Ya ini. Dah gugur dulu, lepas tu dia boleh ngandung balik. Dapat seorang. Ini mengandung ke? Tengah. Ini kan mengandung. Ini mengandungi lemak. Bukan. Apa tu? Dia dah mengandung. Anak dah keluar dah. Sebelum tu aku bagi. Aku makan jantung dia. Makan bagi jantung gugur. Dia? Bagi gugur. Apa tu? Lepas tu dia dapat seorang lagi. Lepas tu apa masalahnya? Dia dapat berapa banyak pun masalahnya? Sebenarnya dia mau cemburu dengan dia. Cemburu pasal anak je? Yelah, dia baru dapat seorang. Dah rezeki dia dah tu, dapat anak. Yang kau pergi makan jantung anak ni nak buat apa? Tahu tak jin ni apa kelebihan dia? Benda yang dalam badan dia apa kelebihan dia? Dia ni kalau dihantar pada seseorang, aura diri orang tu dia boleh tarik. Kalau dia hantar pada orang yang cantik, aura orang tu dia boleh tarik. Dia boleh ambil. Dia boleh bagi pada tuan dia. Memanglah aku bagi dekat medium. Medium tu buruk orangnya. Yelah kau.
Yeah. Lepas tu dia cakap dekat orang, orang sihir dia. Orang sihir dia. Lepas tu yang kau menyamar jadi saka nenek tu, Fahal? Sajalah aku. Kenapa yang kau menyamar jadi saka nenek? Aduh. Nak buat apa kau menipu pula perawat kau cakap saka nenek lah apalah? Ha? Padahal bukan saka pun. Aku ingat aku tak tahu. Siapa? Kau ingat aku tak tahu? Saka mana ada macam ni? Mata elok je, tak ada pun berkaca ke apa ke. Okey je. Semangat. Semangatlah ni. Aduh. 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 Lagi sikit. Mana aku nampak ni? Mana? Nampak. Apa tak nampak pula? Tengok lain, tengok lain. Ha? Tengok lain. Tengok lain? Aku tengok lain? Kalau aku tengok lain, bila nak habis ya? Dulu aku pergi kat sini je. Ha? Dulu aku bagi kat sini je. Dulu kau ada kat situ je? Lepas tu aku bagi dia sampai sini. Sampai situ semua? Bagi banyak-banyak lah merebaknya. Padahal muka lelaki dia tak dapat sama dengan dia. Lelaki dia tak dapat sama dengan dia? Malam ni dah boleh bersama balik lah. Itu yang aku tak dapat. Dapat lagi anak lagi? Tak ada dah. Ha? Tak cukup. Subhanallazi wa bihi nasta'inu. Aduh, sakit tengahku. Aduh, tengok. Sama je, ngacuk. Ha? Apa dia? Mengajuk? Sama, ngacuk. Bukan ngajuk. Angin keluar, ngajuk apa? Marah pula. Bukan ngajuk aku. Siapa? Ni. Ni siapa ni? Laki dia. Laki dia pun suka mengajuk. Tu yang sakit hati tu. Laki dia dah berani, dulu dia tak berani. Sekarang dia dah berani, dia dah tak takut dengan kau dah. Kau pun hari-hari datang, lama-lama laki dia pun dah berani dah. Laki dia selalu tolong dia. Haa, laki dia pun tolong dia. Habis penatlah. Banyak tempat dia pergi merawat sana. Aduh. Merawat. Hantar-hantar tak habis-habis ni. Naya dia. Aduh. Pirit dia okey, Pak? Pirit dia okey? Pirit okey. Ni lah yang menyamar sebelum ni. Yang kata saka dia kononnya. Ha? Muka ni. Jadi cantik kembali. Wahai wajah. Baca sikit ni. Gunung Daik bercabang 3. Dia dulu cantik macam Gunung Ledang. Siapa? Gunung Ledang? Gunung. Bagi balik macam Gunung Ledang ke gua tu burung ke tak kisahlah. Dapat balik wajah asal dia, Nek. Gunung Ledang mana? Hai, macam-macam ni Gunung Ledang pula. Kamu ni. Dah, terikut. Hai, bunyi perak rupanya ni. Bunyi perak ni. Kuala orang perak ke? Memel. Oh, memel lah orang perak. Patut bunyi perak. Hati kau nak.
Kadang muka doktor pun tak tahu. Doktor pun tak tahu? Takkan doktor nak rukiah lah kat muka dia. Misai, misai semua buang ni. Misai tu semua buang. Nanti orang ingat dia lelaki lah. Ha. Dia buat muka dia macam lelaki. Dahi dia, nahi, dahi, dahi, dahi dia. Bagi cantik balik dahi dia. Haa, ah, gosok sikit. Haa, ah, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Ah, semangat, semangat. Kita cuba lock lah barang, tengok macam mana. Bunuhlah, kita bunuh je lah. Boleh? Bunuh je lah, Nek. Suami dia suruh bunuh lah, Nek. Suami dia kejam lah pula. Saya ingat nak gantung nenek kat kipar buat pameran. Suami dia suruh bunuh pula. Apa dalam almari tu? Siapa? Mana? Almari tu? Ha. Tak adalah apanya. Adalah sikit-sikit binatang-binatang ataupun benda-benda tebusan yang degil-degil. Oh. Yang tak mau dengar cakap. Oh. Teman letaklah dalam tu, dah tak mau dengar cakap. Nenek dengar. Nenek dengar cakap. Tak tahu nenek dengar cakap. Yang tu tak mau dengar cakap. Saya suruh buang. Dia mau degil. Kenapa kau mau degil? Ah, kan dah kena. Kan? Ha, kan ikut tengok macam nenek dengar cakap. Dengar cakap macam aku ni. Ah, tak adalah kena. Dia mendegil, dia merasa dia kuat sangat. Teman geram lah. Pakai muka komen. Teman sepak lah masuk ke dalam. Degil pun benar. Aku tahu dia madilan tu. Tahu, nampak? Nampak. Hai. Pakai cermin balik muka pun nampak juga. Dahsyat, dahsyat ilmu nenek ni. Ingatkan dia pakai cermin balik muka, tak nampak. Nampak juga. Aku bukan biasa-biasa. Kau bukan biasa-biasa. Ya, ya. Tahu, tahu. Bukan biasa. Cara buang tu pun lain tu. Bukan biasa-biasa. Apa yang lainnya? Cara tu, cara orang lama-lama tu, Nek. Oh, ya ke? Orang sekarang tak macam tu. Oh, ya? Tu, ha. Cara tu lain tu, Nek. Bukan biasa-biasa dia, Nek. Haa, barulah rupa orangnya sikit. Tadi tak rupa orang. Gelap je mukanya. Mata tu tengok mana, nak lari mana. Tak boleh lari sini. Itu pintu. Apa dia? Memanglah itu pintu. Kalau rasa nak lari tadi, pasal apa tak lari ya? Aku bukan lalu pun. Siapa lalu? Aduh, aku tak lalu pun, dah tua. Yelah, kalau nak lari, kenapa dari petang tak lari? Saja aku tengok bilik ni lawa. Nah, kalau nenek rasa nak duduk sini pun boleh juga. Tak. Ha? Bilik ni lawa dek? Eh, tak siap. Tak siap? Hei, duduklah last minggu dua dulu. Tak siap. Jadi tetamu teman tengok. Tak siap. Tak siap? Try lah duduk dulu. Tak. Tak nak, tak nak, tak nak. Habis kalau ni nak buat apa ke nenek ni? Aduh. Aduh. Aku tak tahu nak buat apa. Ha, nak keluarkan, takut datang balik. Wah. Tak nak aku dengan demo tu. Demo tu degil. Demo degil tak? Ni tak degil. Habis nak buat apa? Bunuh je lah. Bunuh kejam sangat pula. Dah hujung-hujung nyawa, kena bunuh secara kejam. Aduh. Aduh. Habis macam mana ni? Aduh. Aduh, aduh. Kenanya tak lagi aduhnya yang lebih. Nah, iyalah teman. Habis nak macam mana ni, Nek? Takut aku tengok muka kamu. Jangan tengoklah muka saya. Memang takutlah tengok muka saya. Nampak kan macam pembunuh upahan? Sana pun nampak. Mana? Sana pun nampak. Dah tengok depannya. Jangan tengok cermin, jangan tengok muka saya. Nak macam mana?
Lawak benar kamu ni. Apa dia? Lawak benar kamu. Bukan lawak. Nak bagi nenek supaya tak takut. Banyak jin masuk sini ketakutan awal. Jadi saya pun bagi tak takut lah. Aduh. Sini aku tak tahu nak buang macam mana. Tak apalah, yang tu nenek saya buangkan je lah. Bukannya susah pun. Boleh? Sekarang ni nak macam mana ni? Ikut saya je lah, Nek. Saya tak boleh lepas nenek ini. Dah lama sangat dah abang ni kata kena sihirnya. Kalau lepas-lepas sekejap lagi datang balik. Naya kat perempuan ni. Boleh, Nek? Boleh ke tak boleh, Nek? Tak boleh lah. Ha? Boleh lah. Tak maulah tinggal kat dia. Naya kat dia lah. Ha, menyamar jadi saka lah konon-kononnya saka lah. Ha, suami ni kata kalau bagi satu dulang emas tak apa. Sik, boleh lah simpan nenek kat dalam sini. Mana nak cari emas sekarang mahal? Kau banyak? Mana? Kau banyak kan? Bila masa pula nenek tahu aku banyak emas pula? Aku tahu. Hai! Mana pula nenek tahu aku banyak emas? Aku tahu. Itu untuk harta karun. Nanti saya dah mati senang. Dia orang nak cari harta karun. Mana, macam mana dia tahu aku ada emas pula? Mana ada emas kat sini? Tahu. Kamu kaya. Mana dia kaya ni? Ya. Kalau kaya ni tak ada lah teman duduk sini sampai 3 pagi gini ni. Ya, kamu kaya. Kamu banyak bantu orang. Bantu orang tu ada duit lebih-lebih sikit je bantu-bantu. Bagi orang seronok. Dekat-dekat ni pun kamu ada bagi dia. Ada bagi juga? Ada. Bagi apa? Dia menang hari tu. Menang apa? Menang cabutan. Oh, kamu. Ada menang cabutan? Ada. Ni akak ni ada menang cabutan? Oh, ada menang cabutan. Ni pertama kali tak pernah tahu. Dapat juga? Dapat. Seronok lah nenek, tak seronok? Aku kalau boleh tak nak dia jadi apa pun. Aduh. Itu aku kata dia ni banyak menor kelebihannya. Kelebihannya. Aduh. Buat apa pun jadi. Buat apa pun jadi dia. Tolong aku nak jatuhkannya. Susahlah nak jatuhkannya. Hari itu dia buat bentong pun RM70,000 sebulan. Lepas tu nak aku jaya juga jatuhkan. Jaya juga jatuhkan. Laki dia dah seronok lah dia buat bentong tu. Oh, Halia bentong pun dia buat? Haa. Jaya lah. Lepas tu jatuh balik. Lepas tu, tu dia buat kamu punya pula. Aduh, sakit aku. Sakit tu eh. Aku punya pun dia buat juga? Sakit dia guna minyak seribu kamu tu. Kasturi hitam pedih muka aku ni. Aduh, Naya lah. Ya Allah. Panas ngelupa aku. Ngelupa lah. Hai, kena benda-benda tu pula. Halia bentong tak mengelupa lagi. Kena aku punya mengelupa lah. Aku tak sangka dia buat kamu punya. Aduh. Naya lah, Nenek. Dah kalau dah tak boleh nak duduk tu, apa lagi, Nenek? Marilah kita kembali ke pangkal jalan. Marilah kita. Ha. Marilah kita kembali ke pangkal jalan. Bye-bye. Bye-bye kat siapa? Bye-bye. Hai. Awal berbenar ni, Dik. Bye-bye kat dia orang. Ada yang muka dia. Degil berbenar kan? Degil berbenar. Tak ikut macam aku. Dia bye-bye pula. Dia tak tahu dia dah kena masuk dalam tu dah. Dia pula bye-bye. Jangan kan? Masuk aku ke sana. Tak. Nenek tempat special sikit. Nenek atas tu. Tak nak campur dengan Dema tu, tak mau. Siapa? Tak nak campur dengan Dema tu. Habis nenek nak duduk kat mana? Nak duduk sorang-sorang. Sorang-sorang je? Ha. Mana pula aku nak letak nenek ni? Sekejap aku nak kentut. Aduh, dia pakej dengan kentut pula. Alah sikit je cu. Tak, dia lah sikit pun. Siap pakej kentut tinggal kat sini. Dah ada lagi apa nak tinggal? Susah juga aku kalau macam ni. Lagi nak tinggalkan apa kat sini? Dah tak ada apa aku nak tinggal. Ada apa-apa nak pesan kat suami dia ke apa ke? Ya dah. Lepas ni aku tak boleh kacau dia lah dah. Tak kacau buat dia buat apa? Nanti sekejap lagi dia jual produk tu, sekejap lagi terbakar lah nenek kan. Naya je. Aduh. Banyak aduh. Aduh. Lebih ya. Dah ini
meeting esok pukul 8. Lakinya ada meeting esok pukul 8. Payah, kamu tak payah tidur. Tak payah tidur? Esok terus je pergi. Besok terus pergi? Nayalah kat suaminya. Naya orang besok nak meeting. Aku suruh kamu panggil aku lambat. Siapa panggil lambat? Kami. Habis dah hantunya banyak yang teruk-teruk malam ni. Tak sangka lah pula teman. Tadi aku takut terkejut kamu. Siapa terkejut? Kamu nengking budak tu tadi. Bukan nengking, marah, geram. Tak mahu dengar cakap. Siapa bu? Macam nenek mana saya ada marah, tak ada marah. Elok je. Kamu baik dengan aku. Dia baik lah. Nenek baik. Lembut je. Tak ada semua degil. Kamu hormat aku. Hormat. Hormat sangat. Orang tua. Orang tua. Hormat lah. Yang tadi tu semua degil. Orang cakap tak mau dengar. Macam kuat berbenuh. Jerit tak malu. Siapa? Demo lah. Demo kan? Jadi jin tak tahu malu. Terjerit macam nak terberanak dekat sini. Toh lah demo. Nasib baiklah dekat atas-atas ni semua bangla yang duduk. Kalau dekat atas ni orang Malaysia yang duduk, mau teman kena baling dengan baldi. Aku datang tadi tengok muka kamu kat luar tapi takut. Nampak dah? Nampak dah. Pasal apa tak lari? Patut lari je lah terus. Dah jenuh dah aku. Takut tadi. Aduh, takut pula. Lepas ni aku naik tangga kena pakai topeng lah kalau ni. Dah nenek, nak ikut tangan saya ke nak kena bunuh? Aduh. Aku mana-mana pun tak mau. Mana-mana pun tak mau? Apa yang nenek nak? Aduh, siapa nak mati? Ya tak, ya juga siapa nak mati. Aku pun tak mau mati. Habis kalau tak nak mati, ikut je lah. Jangan sedih nak buat macam mana. Tak payah sedih-sedih lah. Hidup lah, aku tak sedih lah. Tak sedih lah. Alah, benda pun dah lama duduk kat badan ni nak buat apa lah. Tak berjaya pun, nak bagi mati pun tak mati-mati juga. Dia ni kalau aku tak buat macam ni, elok ramping, lansingnya. Ini sekarang lelaki dia pun kata dia gemuk. Tak apa, nanti pakai minyak tu susut lah tu. Dia beranak dah lama dah. Perut dia aku tak bagi susut. Tak bagi susut? Ini kalau pakai minyak ni, tolak ke bawah ni, mau elok balik ni. Tak menggelupur ke pakai minyak kat situ? Aku kadang-kadang aku ngelak juga. Ngelak juga? Ngelak tak pakai juga? Macam mana nak susut? Laki dia tak nak tolong dia. Memanglah laki dia tak nak tolong. Kejap lagi kan tolak. Lain pula dia mintanya. Nenek juga. Kena juga. Banyak menyuruh angin aku ni. Bila nak habis ni? Bila nak habis ni, nak tahu nenek lah. Nak ikut tangan ke nak bunuh. Lama aku duduk sini. Mana? Mana nak lerahnya? Lama dah duduk sini katanya. Kan nak tengok ada lagi tak? Jauh, cu. Ya, cu. Ya, ni. Apa tu? Tengok scan ni doktor. Kita nak check ada lagi. Baru okey lega sikit. Tak ada baby. Tak tengok baby. Nak tengok binatang apa dekat sini. Baru betul. Nasib baik aku tak sakit. Sini ada lagi ni. Ni ambil. ambil. Dah nampak. Ambil. Ada lagi tu ambil. Aduh. Kamu belajar mana ni? Belajar lah dek. Dengan Ayah Pin. Apa Ayah Pin tu? Nenek tak kena Ayah Pin. Apalah nenek ni. Nenek tak kena orang. Dia ada kerajaan langit lah, Nek.
Orang tak apa-apa nenek tak kenal. Dia bukan orang tak apa-apa. Dia luar biasa ni. Ada kerajaan langit. Tak lama lagi ada kerajaan 9, kerajaan 10, kerajaan 11. Terror benar. Sekarang orang semua dahsyat-dahsyat. Asal meletup nama je buka kerajaan. Asal meletup nama je buka kerajaan baru. Dia lupa Allah lah tu. Tak tahulah saya, dek. Tapi semua sekarang main kerajaan-kerajaan je. Itulah budak zaman sekarang. Tengok orang tua-tua dulu. Mana ada orang pergi tu? Itulah, dia pun nak buka kerajaan. Takut. Sekarang ni macam-macam kerajaan dah boleh buka. Sakit. Ambil. Dah sakit tu ambil lah. Macam mana aku nak menipu kamu ni? Macam mana nak menipu? Ada memikir nak menipu teman juga? Aku memikir setiasa. Setiasa memikir lah. Faham. Suka berlabur dengan kamu. Siapa? Suka berlabur dengan kamu. Saya cakap tadi kena buang elok-elok. Kalau saya dah duduk kat depan ni nanti masalah. Okey. Ni apa ni? Aduh sakit. Buang. Kan dah cakap tadi buang bagi habis betul-betul. Aduh, kamu cu ni. Cu apa? Kamu cucu pandai. Tak adalah pandai. Dah belajar. Tu tak boleh bohong. Susah nak bohong teman. Itulah pasal. Tak payah bohong lah. Buang je lah. Aduh sakit weh. Kamu berok ke? Tu teman rasa terbakar tengok orang-orang. Ni perempuan ni orang mana? Angkat ni orang mana? Kuala Kangsor. Tu teman terbakar tengok orang Kuala Kangsor kena gini. Komen kali tengok kaum komen kena. Bakar komen ya? Bakar lah. Kita bakar. Orang Perak memang lawak. Siapa? Orang Perak memang lawak. Tak ada juga. Kau pun tanya lelaki dia orang mana? Apa orang mana? Melaka. Melaka garang lah. Garang, hang jebat. Sini yang teruk ni. Aduh, sakit. Cepat ambil ni. Aduh, sakit. Ini paling penting ni. Aduh, sakit. Kau siapa duduk kat sini? Lama-lama dah. Sakit. Saya tolong buka sikit. Sakit. Pasal apa duduk kat sini? Malu aku menjepit. Jangan. Tadi nenek kutuk orang menjepit. Ambil sikit lagi tu. Dah, tu laluan tu dah buka. Dah senang dah. Tadi nenek kata malu kat jin-jin lain menjerit. Dia menjerit lah. Entah aku sama dengan nama. Malu lah orang tengok menjerit-jerit gitu. Mana kamu tahu kat sini ya? Nak buat apa buat tu? Bom ni jangan pegang tu bom. Nanti saya tekan meletup. Matilah aku. Tu pasal jangan pegang bom. Bom jangan pegang. Saya suruh buat benda yang penting je. Tu yang kanan tu belum habis lagi ni. Jangan tukar tempat. Aku takut bom. Bawa sikit tak? Tak. Saya tak tekan button tak meletup. Kamu letak bom kat aku kenapa? Takut nenek lari. Kena letak bom lah. Saya dah duduk sini. Kan kalau nenek lari kan takkan saya nak terbang sekali ikut nenek. Aku tak lari lah. Banyak yang kuat menipu. Dah.
Ambil lah key tu terus. Lupa. Aku takut bom ni. Tak ada, bom tu tak kacau. Aduh, dah. Letih aku, weh, komen. Aduh, lengok badan-badan aku. Ambil semualah kat pura-pura tu, semua ambil lah. Aduh, ambil lah ni. Ambil. Semangat, koma. Semangat. Semangat. Takut, leh. Semangat. Sekejap aku kentut lagi. Ai, kentut lagi. Dia buang, dia kentut. Aduh. Padat buka kamu, cu. Tak ada. Memang kadang-kadang nak keluar memang macam tu. Sabar je leh. Dia kalau jin-jin perak di tempat dia keluar tu kadang-kadang tak terfikir di kepala manusia. Aduh. Aku jadi sebab salah nak bunuh kau, Nenek. Aduh, jangan-jangan aku boleh jadi sebab salah ni. Kamu sayang kat aku, kan? Tak sayanglah. Kesian aku tengok. Kamu sayang kat aku. Baru buang sikit dah terkentut. Aku tak sampai hati nak bunuh kamu ni. Jangan bunuh. Aku senang je nak keluar. Jangan bunuh. Tak bunuh. Dah senang keluar, okeylah. Tak, aku bagi tahu. Kalau ikut hati aku ni memang nak bunuh je. Biar tempat aku pun dah penuh. Itu kata kamu sayang kat aku. Bukan sayang. Jangan nak perasan. Eh, biarlah aku perasan. Eh, Noah tu lagi menipu. Kau mau kena tipu dekat dia je. Aduh, sakit pinggangku. Okey. Bunuh. Dah buang, bunuh apa lagi? Tak payah juga lah. Dah buang nak bunuh apa lagi? Dah ikut tangan saya je lah. Nak duduk sorang-sorang tadi kan? Kamu jangan campur dengan demo tu. Tak nak bergaul lah yang lain-lain. Boleh? Boleh. Demi duduk sorang-sorang je. Tak payahlah gaul-gaul orang lain dah tua kan? Kalau duduk gaul orang lain sekarang, takut jadi lain pula. Boleh? Tapi dia jangan nakal-nakal pula. Boleh? Jom. Nah, ini elok je lah. Naik ke kepala. Tekuk lagi. 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 Lagi sikit. Lepas. Lepas. Nafas panjang-panjang sebab Allah buat kuat. Sekali. Sekali. Ada rasa sangkut tak nafas? Dah ada sikit. Nanti gosok pakai limau tu. Kau masuk balik ya. Nah. Kena mandi limau kat sini. Kau masuk balik. Mandi limau kat sini. Gosok kat tu dada tu. Kau masuk balik.
Aduh, ya Allah. Nenek, nenek. Ah, ada siapa-siapa nenek hilang tak? Aduh, ujung-ujung ni dah. Mata aku dah mengantuk ni pula. Masuk nenek pula. Patutlah tadi kat luar dia terbaring je kan. Kan tadi bagi tahu. Kat luar tu terbaring gitu. Ha, aku dah agak dah kalau terbaring-terbaring ni biasa seram ni kan. Seram sungguh lah nak buat kerja pun lambat. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan. Ini KK perniagaan lah ni. Okay. Biasalah orang meniaga ni kadang-kadang susah nak cakap lah benda ni. Kadang-kadang complicated juga benda ni. Meniaga nak jatuhkan satu sama lain ataupun nak menarik aura seseorang, dia sanggup buat apa saja kan. Ni kalau jenis-jenis meniaga-meniaga macam ni, dia tarik aura orang ni. Okay, hati-hatilah kalau kau tengok muka kau dah hitam semacam je. Macam ada yang tak kena je kan. So, kena dapatkan rawatan. Kayu apa tadi tu? Kayu apa? Kayu apa? Kayu apa? Kayu apa? Kayu apa? Kayu apa tadi? Saya pun kena santau. Alamak, kenapa awak kena santau? Awak ada buat salah ni. Kayu apa? Rotan. Rotan ni kau beli kat mana-mana je. Rotan ni, dia tak ada kayu apa bang kakak. Tak adanya kayu tu boleh bagi hantu lari. Kau jangan percaya benda macam tu. Aku dah cakap banyak kali dah. Kan, ada orang cakap pakai kayu ni hantu lari, pakai kayu ni hantu lari. Orang yang ada hantu tu, bukan kata kayu, macam-macam kayu dah dia beli, tak lari pun. Faham? Ini rotan, rotan anak. Rotan anak. Kan, kau beli kayu macam ni, ada jual kat mana-mana ada jual. Ni bukan kayu dia dapat kat Gunung Ledang ke Gunung Jerai ke, tak ada. Benda ni rotan anak, rotan anak kan. Lepas tu kalau kau nak nampak macam mistik sikit, ah, kau bubur mata. Nampak mata tu? Kan ada mata tu. Nak bubur mata pun kau tahu tak manik. Manik, ambil manik tu bubur. Lepas tu paku lah, nampak lah macam bermata sikit. Itu je. Bukan je dapat daripada dalam gaib ke apa. Tak ada pun. Okay? Kan? Jangan risau kan? Macam tu je. Okay, jangan terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Kayu-kayu lah apa benda lah. Tak ada apa. Okay, tak ada apa. Ini siapa pula nak masuk aku punya ni? Aduh. Masuk lah. Assalamualaikum. Alamak. Ustaz. Apa? Tak dengar suara bang. Mana? Nak. Apa tu? Nak buat apa? Nak lawan ah. Baik. Sihat ke? Okey ha. Alhamdulillah, nampak semangat tu, semangat. Tap screen. Tak ada orang ke tu? Kosong je tu, tak bergerak pun. Tahu belum ni. Belum lagi audio hujung-hujung. Hujung-hujung kan. Belum. Stand by. Oh, dah hujung-hujung. Tak. Buat apa? Kerja. Tengah kerja. Tengah rotan setan. Ya Allah dah tu. Itulah. Teruk jugalah kerja macam ni kan. Saya nak kerja macam awak macam tu. Relax je. Senang. Kan? TikTok rasa lah. Ha? Main TikTok lah. Rasa lah. Main TikTok berasa lah. Main kerja main TikTok je lah. Kerja, maskot. Maskot? Maskot apa? Superman? DC, kuatan. Awak jadi Superman? Pakai baju Superman tu lah. Pakai baju Superman. Banyaklah dapat duit jadi Superman. Kena. Ni ketika TV kena. Eh, siapa tak kenal Jack TV? Nama belakang pun dah TV. Satu Malaysia kenal lah. Siapa tak kenal? Kenal. Siapa tak kenal Jack TV? Kenal. Ya Allah. Alhamdulillah tu. Ramai kenal tu. Tempat saya ni ada 41,000 penonton ni. Semua kenal. Tiga kali. Tiga kali apa? Ya, geng. Oh, dah main game. Ha, tak apalah. Boleh. Ustaz. Makan tak, Ustaz? Makan? Ha. Belum makan. Ya ke? Lapar. Nampak muka lapar. Tak pandai tengok muka lapar. Tengok. Makan nasi lah. Tak makan nasi. Makan kedai. Siapa nak masak nasi kat sini? Kedai mana? Mamak.
Ah, kedai mamak lah. Asyik lah kedai-kedai mamak kan. Oh, mamak lah. Ya lah. Oh, sekarang umur berapa? Lah. Umur berapa umur? 45, 46. 46 dah. Dah kahwin lagi. Kenapa tak kahwin lagi? Tak sedu ni. Kenapa tak kahwin lagi? Tak sedu ni. Boleh ha? Jangan cari. Cari kat mana? Cari kota. Jangan cari kat sana. Pindah tempat lain lah cari. Kuatang-kuatang. Cari dah. Belum dapat ni. Eh, you ke? Saya tahu tengok banyak perempuan lawa-lawa ada selalu kat kotak awak. Kata-kata ni, raja main je. Main je lah. Orang kata-kata siapa-siapa nak, pergi sini kuatang. Siapa-siapa nak? Siapa-siapa nak tu marilah Kuantan. Ada apa? Terima seadanya kan? Awak terima seadanya. Ke awak ada perempuan-perempuan yang awak pilih? Macam mana ke macam mana? Tak tahu, tak tahu siapa-siapa. Tak kisah siapa-siapa pun? Apa tengok baik-baik, so kita grup. Oh, tak pilih lah ni, tak pilih lah. Siapa-siapa pun okey lah. Oh, faham. Ada sikit. Siapa nak? Jack TV, siapa tak kenal? Okay? Jack TV, siapa tak kenal dia? Lelaki tu handsome, bergaya, misai terpacak macam tu. Bukan senang nak cari. Aku pun tak ada misai, dia ada misai lah. Okay? Kata tengok cara gelak dia. Cara gelak dia tu, seram, misteri. Okay, cara gelak dia nampak misteri dah. So, dia akan menghiburkan lah mana-mana yang sedih-sedih, yang kat rumah ada, ke. Ada sikit. Saya tak rasa. Kerja-kerja kot. Siapa? Kerja maskot ke. Kerja maskot je tak apa. Yang penting ada, yang penting jangan minta duit mak ayah. Ada kerja maskot tak kisahlah. Jadi Ultraman ke, jadi harimau ke apa. Tak apa. Yang penting kita tak menyusahkan orang lain lah. Sama betul. Saya tak tengok. Saya rasa bukan jadi maskot. Awak kadang-kadang produk-produk orang pun nak, dia orang bayar kan? Bayar kot. Baru bayar sini. Saya tengok dekat nak pilihan raya, bergebut-gebut. Ahli politik nakkan awak, bergebut-gebut dia orang nak. Betul lah. Bukan biasa-biasa kan? Bukan biasa-biasa ni. Ya. Dia orang tak percaya. Saya kata ya. Kalau kata time dekat nak politik tu, bergebut-gebut. Sini nakkan dia, sini nakkan dia, bergebut-gebut. Sampai dia belah baju lah. Separuh sana, separuh sini lah punya bergebut. Kita masa nak, dah nak, kita nak. Kalau nak, kalau kena, siapa-siapa? Siapa-siapa? Saya kasih hati, jiwa. Saya putus kau, putus awal-awal kau, dulu. Dulu. Apa benda tu? Bini dua apa, tak faham? Awet. Pemang bawa suka-suka galing, putus kau. Putus, awet putus. Awak tak jaga diri. Ya, di mana awak simak, awak kasih hati-hati dunia. Hati baik. Tak, awak bukanlah dapat awet. Jangan pakai baju maskot lama-lama. Ini awak pergi dating pun pakai baju maskot tu. Dia lari tu. Ada. Baju lain ada. Ada. Baju lain ada kan? Nah, jangan pakai baju Ultraman tu sampai... Ini awak. Ui, banyak baju. Harimau ada apa semua. Singa ada. Smart. Smart lah. Kalau jumpa awak, kena sebut lah. Jangan pakai baju maskot. Lari. Dah. Kalau... Dia tinggalkan awak pasal apa? Lama putus dah. Kaki saya tadi. Siapa awak? Awak curang lah ni. Tak ada jiwa tak. Kenapa? Kenapa dia putus dengan awak sebab apa? Orang lain tiba. Orang lain tiba macam tu je? Awak lambat. Kenapa tak saya masuk rumah? Saya susah lah. Kerja-kerja. Beli rumah dulu. Kahwin dulu. Oh, kena kahwin dulu? Beli rumah dulu. Awak suruh kahwin dulu? Dah beli rumah dulu. Oh, mana kata awak agak kahwin. Kahwin, susah juga kahwin. Lepas saya beri. Yelah, nak bayar sewa lagi. Baik, kahwin dulu. Nikah kemudian lah kan? Betul tak? Beli rumah dulu. Baik. Oh, kena kahwin dulu. Tidak. Dah kena beli rumah. Mana kata rumah sekarang dah beli dah? Dah, dia tunggu proses. Proses. Loan tak lepas lagi. Nak bulan puasa ni, loan lambat sikit lepas. Lepas-lepas ni, dia buat okey ni. Proses ke mana? Ha? Proses malam puasa? Malam puasa?
Puasa malam. Puasa nak buka kat mana? Bukan kat ofis lah, nak buka kat mana? Puasa pun belum lagi. Kena puasa bandar dulu baru tahu nak buka kat mana. Bandar biji. Oh tak ada bandar, tak ada. Bandar kat sini-sini je. Saya tak pergi bandar-bandar, jauh pergi bandar. Bosan pergi satu ke puasa lah. Apa tu? Awak dah puasa dah? Puasa. Dah start puasa dah? Awalnya Ramadan? Belum boleh. Belum lagi. Faham belum puasa lagi kan? Sama lah kan, faham dengan Selangor. Rasa puasa tu sama je kan? Sama. Sama je kan, buka puasa pun. Rasa buka puasa faham awal sikit kot. Ya. Dalam pukul 3 macam tu kot. Kalau Selangor tak, dia pukul 6-7 macam pukul 7. Faham rasa buka puasa kau apa? 7.15. 7.15, sama lah. Tapi rasa 7.15 tu daripada puasa pertama sampai puasa ke 7 je rasa. Masuk puasa ke 8. Dia makin awal kan, pukul 3, kadang-kadang pukul 2. Betul? Betul kan? Aku dah cakap! Betul kan? Kalau sahur pukul 5 pagi. Ha? Sahur kau apa? Pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi? Ha. Kalau buka, berbuka? Pukul 7.15. Itu 7 hari pertama. Lepas 7 hari, pukul berapa? 7.20. 7.20, tu dah ke belakang, makin jauh lah. Bukan pukul 2.20. Ya, saya ada 15 hari. Dekat hari, berubang lah. Buka puasa. Oh, tak jauh sangat lah waktu dia. Bila jangka-jangka nak ada awak, bila jangka-jangka nak ada pasangan hidup? Ui. Bila jangka-jangkanya? Ada sudah. Kawan orang ni sudah. Kita kawan tak sudah. Mana kata kalau sampai jodoh tu kira ada je lah, okey je lah. Okey. Sekarang tak ada. Apa yang jadi sikit, jaga tengok-tengok dia, okey tak okay, okey, tak ada. Awak tengok, awak pilih jugalah. Boleh ya, tak okey. Sofrok. Kalau nanti, habis. Eh, takkan tak pilih lah, itulah. Kena ada feel juga kan. Ha. Dia pilih juga rupanya. Oh. Kategori wanita yang macam mana awak nak? Nak macam mana? Cantik ke? Nak gemuk-gemuk sikit ke? Tengok dulu lah. Siapa-siapa lah. Tengok jugalah. Kena tengok dulu lah. Umur 45. 40, 45. Okey. Umur 26. Okey. Dia 46. Umur. Haa. Awak 46. Haa. Dia umur 45 pun tak apalah. Haa. 14. Haa. 45 pun tak apa. 45 dia nak bayar-bayar jugalah. 45, 40. Gila kau tak memilih. Mestilah memilih. Apa tak pilih pula? 20. Ha? 25. Dah. Awak dah 25? 45, 46. Awak nak perempuan umur berapa? Awak 30 lebih lah. 30 lebih lah. Tengok. 30 lebih? Dia nak 30 lebih. Kau tak boleh. 45 tak boleh. Dia umur 45. Dia tak ada umur 40 bawah dia. Berapa kali dia nak lawan ni? Sekali alah. Dia nak 30 lebih. Alamak ni penumbuk lah dapat ni. Oh, lagi ke dinding dia dapat penumbuk ni. Ya. Yeah. Ya. Baik. Saya tahu yang macam mana. Jodoh kita dah sana tu awet-awet siapa-siapa macam nak kita tak tahu awet siapa-siapa apa awet siapa-siapa awet siapa-siapa pun tak apa satu-satu aha jadi ada jodoh siapa-siapa kalau ada jodoh siapa-siapa tu macam mana jodoh. Jodoh ni kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Kita minta, kena mohon kepada Allah Ta'ala. Jodoh tu ada. Umur kita pun janganlah memilih sangat-sangat kan. Kalau agak-agak jodoh tu dah sampai. Siapa? Dia orang berkenan dekat kita tu, sebat je lah. Oh, kita hidup kan lah mana lah. Ya. Yang penting, yang jodoh tu mesti perempuan. Kau jangan pondan tiba-tiba jodoh. Jahanam. Ni. Puan ni. Laki ni. Ni. Tak boleh. Masa nak meminang tu nanti angkat sikit tengok. Ada tak alkom? Kalau ada alkom, jangan. Aku tahu. Alhamdulillah. Tahu bagus. Nasib baik yang itu tahu.
Jangan tengok yang bawah dulu, tengok alkom yang cukup. Alkom dulu. Alkom tu, ha, kau jangan tengok kat bawah pula. Jadi ke dalam kau. Tahu. Ha, tak apa. Laki mesti ada laki, ha, tahu dah. Ha. Tahu dah. Dah tahu bezalah laki dengan perempuan. Ada sini. Ha, apa? Ada kong. Ada kong ni, ni sini. Situ. Ah, situ. Apa lain? Kalau perempuan macam mana kalau perempuan? Ke bawah, ke bawah. Apa apa orang? Tengah. Ha. Ni siapa? Orang. Kalau laki kat sini, kalau perempuan ke bawah sikit. Okey, okey, faham. Kita tahu, kita tahu dah. Tahu dah. Siapa tahu dah. Tapi sampai lon ni tak jumpa lagi. Ha? Sampai sekarang tak jumpa lagi. Ada ada tak payah sikitlah. Oh, tak apa tak apa. Saya doakanlah. Mudah-mudahan. Ada sikit. Ada sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku. Amin. Jodoh kamu, tiga kamu, tiga Allah. Jaya aku, terima. Hati kamu, kami, ya Allah Tuhan, hati kami. Tak boleh, tak boleh lagi sekali. Tak, Tuhan tak faham kalau doa je tu. Awak pula doa, saya doa kan? Apa? Ya, saya doa lah. Tu kalau macam tu, Tuhan pun tak faham. Tuhan pun jadi, ha? Benda lah, benda. Payah kan tu. Ha, awak amin eh? Ha. Ha, saya gagak. Agak. Ah, tak yalah saya tak saya tolong. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon ya Allah permudahkanlah sahabat kami ya Allah Jack TV ya Allah. Permudahkanlah daripada urusan rezekinya ya Allah, permudahkanlah daripada urusan kesihatannya ya Allah. Permudahkanlah urusan dia mencari jodohnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bermohon, ya Allah, di sebalik apa kekurangan yang ada pada dirinya, ya Allah. Ya Allah, kau angkatkanlah darjatnya, ya Allah. Ya Allah, kami saudara-saudara Islam ini, ya Allah, bermohon, ya Allah, permudahkanlah segala urusannya di dunia dan akhirat, ya Allah. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. InsyaAllah nanti dapat jodoh tu. Okay, nanti dapat jodoh nanti. Ah, jangan lupa panggil saya. Jemput saya datang. Saya pastikan okay. Awak kat atas pelamin tu okay. Nanti. Okay, suruh jadi. Suruh. Ha? Ah, nanti awak PM. Tak habis lagi. Ada lagi 47. Aku ingatkan dah habis doa, dah habis. Ya. Yeah. Biasanya orang dah habis baca doa, dah habis dah. Nampak juga ya. Habis besok tak kerja lah ni. So, menang. Ha? Bagi dia menang, bagi dia menang. Tak apa, saya tak apa. Bagi bagi Abel ni menang. Ha? Besok kerja? Ya. Yeah. Besok kerja. Mana nanti 8? Ha? Pukul 8. Pukul 8. Pukul 7. Kalau pakai pakai baju tu sekali sekali pergi kerja, dia bayar gaji berapa? Yes. Sendiri. Ha? Kerja sendiri. Oh, kerja sendiri lah. Berapa orang bagi tu, dapat banyak tu lah. InsyaAllah, insyaAllah. Ada rezeki tu, ada rezeki insyaAllah. Tapi kena kena pandai pilih kawan yang molek-molek sikit lah. Jangan pilih kawan yang datang gunakan kamu. Terima kasih. Tu dapat rezeki tu, alhamdulillah. Kamu pilih kawan tu biar elok-elok. Jangan jangan sampai orang mempergunakan kamu. Sebab sekali banyak je kek-kek saya tengok kadang-kadang. Ada gadis. Tengok betul-betul dah baik, kedua-kedua baik, kedua-kedua baik. Ya. Ada lain memang kedua main, tak nak lah. Tak suka. Jangan jangan buat benda-benda haram eh. Benda-benda haram, arak-arak semua jangan ni. Kita. Okay, arak-arak semua tak boleh minum. Ambil. Tahu, semua tahu. Kita tahu. Jangan benda-benda haram tu semua tak boleh. Lepas tu kalau nak makan ayam pun tengok tu ayam ke babi ke. Kadang-kadang orang nak kenai kita, tak tahu kan. Betul. Jangan biarkan makanan haram tu masuk dalam tubuh badan kita. InsyaAllah nanti Allah Ta'ala lindung kamu. Betul. Okay? Ya. Okay, bye-bye. Lagi. Assalamualaikum. Salam. Hey. Turun. Aku tak pandai tekan. Dia fly kiss aku pula. Tak tidur malam ni kan. Dia dah biasa main lah tu. Dia tahu turun. Aku tak tahu tekan kan. Okay. Dia dah biasa main lah tu. Akak ni dah habis mandi ke belum ni? Hari ni penat sungguh lah. Alkom Ustaz.
Kau ingat orang tak ni, dia tak tahu Alkom tak Alkom. Dia tahu kan. Okay, mesti dia tahu punya. Ada lagi ke ustaz tak? Belum lagi saya nak settlekan nakak ni dulu. Okay. Ada orang lagi ke? Ada tu. Dekat depan pintu ni ada, dekat dalam ni ada. Jack tu baik. Kita doakanlah. Apa, mana tahu dalam keberkatan kita mendoakan dia, Allah Ta'ala limpahkan rahmatkan dia. Kita tak tahulah, kita doakan je. Ada orang yang tak sempurna, ada orang yang sempurna pun perangai macam musibat juga kan. Tapi saya kadang-kadang, kalau macam contoh orang-orang yang macam ni, kadang-kadang saya kesian satu benda je. Mereka banyak kali dipergunakan oleh orang-orang yang sempurna. Itu yang kadang-kadang kesian tengok mereka. Kita tahu dah dia kena dipergunakan, tapi lah mereka tak sedar kan. Mereka tak sedar dia sedang dipergunakan. So kadang-kadang ada yang tiba-tiba jadi manager yang sebat duit tu, manager yang sebat duit. Dia orang ni tak tahu apa. Dia orang ni tahu ada makan, ada pakai, ada baju, pakai sempurna. Orang ramai kenal, pergi mana-mana orang ambil gambar semua, udah lah. Tapi kadang-kadang akan ada orang yang ambil kesempatan. Benda-benda ni yang kita tak nak sebenarnya. Tapi itulah, bukan senang kita nak kontrol orang-orang macam ni. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan dalam diri mereka. Okay, insyaAllah. Okay, air tawar. Air tawar macam mana ni? Dah pukul 3 pagi ni kak. Nanti jadi ramai yang tengok lah besok kalau sempat saya buat eh. Ini ramai lagi orang ni. Okay, jom kita. Saya nak settlekan akak ni dulu. Ada sikit nanti kita jumpa lagi semua. Okay, Allahumma salli salamat wa'ala Muhammad. Allahumma salli salamat wa'ala Muhammad. Allahumma salli salamat wa'ala Muhammad. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.